aku dulu ya. Untuk pertama kalinya, Rizky Febian dan Mahalini Raharja akan tampil duet di atas panggung spektakuler di Bali pada Minggu 14 Agustus 2022 mendatang. Hal ini terlihat dari rundown acara pelaksana konser profesi yang akan digelar di Pantai Mertasari Sanur, Bali. Lihat pula undangan mendadak Mahalini sebagai bintang tamu di acara televisi yang akan didampingi langsung oleh Rizky Febian dan Igede Suraharja, ayah Mahalini. Tak hanya itu, Aiki dan Neng Dini yang akan tampil di Bali pada hari Minggu malam dijadwalkan akan berangkat bareng ke Bali bersama ayah Mahalini. Tanpa panjang lebar, berikut YouTube channel berbagi cerita CBC merangkumnya. Rizky Febian dan Mahalini Raharja semenjak resmi berstatus pacaran pada 7 Februari 2022 lalu, belum pernah ada festival yang mensatu panggungkan mereka berdua. Kalaupun pada beberapa festival mereka kerap nyanyi bersama di atas panggung, baik itu diundang di satu acara maupun hanya salah satu dari mereka, lalu kemudian mereka bernyanyi bareng, itu di luar agenda setting pelaksana acara. Alias mereka memanfaatkan kesempatan berbagi keceriaan di atas panggung. Apakah itu salah? Jawabannya tidak. Sebab itu semua tergantung manajer mereka, bukan pelaksana acara yang mengaturnya. Sepanjang mereka menghibur sesuai dengan durasi jam dan paling terpenting tanpa komplain penonton, pelaksana acara atau festival, fine-fine aja alias tidak ada masalah. Namun, pada penampilan Mahalini dan Rizky Febian di festival yang sama di Pantai Mertasari Sanur Bali pada Minggu 14 Agustus 2022 mendatang, sesuatu yang sangat mengejutkan terpampang di rundown acara. Mereka tidak akan tampil bergantian, melainkan bersamaan. Kalaupun mungkin bergantian, itu hanya beberapa deretan lagu saja mereka tak bernyanyi bersama. Tentunya, hal ini merupakan kado istimewa menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 oleh masyarakat Bali dan terlebih khusus pada para idola mereka. Cerita soal berbagi kebucinan itu sudah pasti, saling support apalagi. Alamat jadi tidak sabaran melihat aksi panggung mereka untuk kali pertamanya di satu paket kan. Adapun Rizky Febian dan Mahalini dijadwalkan akan tampil selama 1 jam mulai pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Sebelum dan sesudah Aiki dan Terini tampil di Bali, pun beberapa musisi lainnya ikut mempersembahkan karya terbaiknya di ajang festival spektakuler yang akan digelar di Pantai Mertasari Sanur Bali pada akhir pekan ini. Sementara itu, Igede Suraharja, ayah Mahalini, yang diketahui sudah berada di Jakarta dari Bali sejak konser keluarga Kang Sule Espro pada 7 Agustus lalu, malam ini terpantau masih berada di Jakarta. Sang ayah ikut mendampingi putrinya manggung di acara The Voice All Stars yang disiarkan langsung oleh Global TV. Di sela-sela cek sound dan di ruang makeup, ayah Mahalini begitu aktif mengabadikan beberapa momen, baik untuk dirinya sendiri maupun pada putrinya yang sedang asik bermain game bersama Rizky Febian, kekasihnya. Kata Igede Suraharja, masa kecil kurang bahagia, main game mulu, tulis ayah Mahalini dengan emosi yang tertawa. Ya, kamu satu ya? Enggak, kamu. Kamu satu. Kamu. Kamu di depan aku, di susu. Aku tadi jatuh. Kamu. Tak hanya itu, jepretan ayah Mahalini yang mensut fotografer Mahalini, Andre Tangkudung, diakuinya hasil jepretan Om Gede bisa menggeser posisinya sebagai fotografernya Mahalini. Besar kemungkinan, Rizky Febian, Mahalini, dan ayahnya akan satu pesawat terbang ke Bali pada besok pagi. Namun, Nindi Priscilia, istri kakak Mahalini, Dion Raharja,
yang selama ini kerap menjemputnya di bandara saat kedatangan mereka. Besar kemungkinan tidak akan dijemput oleh Nindi. Pasalnya, Nindi terpantau akan melakukan pelatihan pengembangan ilmu pada bidang profesinya sebagai dokter gigi. Hal tersebut terlihat pada postingan saat pamitan pada sang suami bersama temannya untuk terbang ke luar kota. Wih. Wengo. Jendang. Dadah, aku tinggal. Aku mau jalan-jalan. Bye sayang. Jalan. Bye sayang. Penasaran akan ada kejutan dan momen apa yang akan mereka bagikan malam ini maupun di sela-sela perjalanan mereka ke Bali hingga pada aksi panggungnya nanti. Terus ikuti channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Sedihkan sirna setia bersama jalani kisah berdua. Ingatlah janjiku, aminlah bersamaku. Beneran mau amin? Yuk. Aduh. Sama hal ini nggak apa-apa kan? Lini gimana? PowerPoint.